Pemirsa, Gunung Api Ibu di Kecamatan Ibu Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali meletus. Pos pengamatan Gunung Api Ibu meningkatkan status dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat kembali erupsi Kamis pukul 6:30 malam waktu Indonesia Tengah. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pos Pengamatan Gunung Api Ibu mencatat semburan abu vulkanik terjadi dengan ketinggian mencapai 1.200 meter atau lebih dari 1 km dari puncak kawah. Abu vulkanik berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur. 5 desa di Kecamatan Ibu Utara dan 1 desa di Ibu Selatan terdampak abu vulkanik. Teramati tinggi kolom erupsi 2000 meter arah kolom erupsi ke arah timur, potensi turun hujan abu di desa Tubari Batua. Itu dua kali erupsi ya hari itu ya? Iya, status Gunung Ibu saat ini sudah disiaga. Wisatawan dan masyarakat di sekitar Gunung Ibu diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 3,5 km dari kawah aktif Gunung Ibu. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.